Hello guys, kembali lagi di channel Contractor vs Owner. Nah, video kali ini agak berbeda ya. Kita tidak bahas tentang Tekla, tidak bahas tentang Microsoft Project ataupun yang lain, tapi kita di sini lebih ke bahas tentang Microsoft Excel ya. Di sini saya ingin bahas tentang fungsi value up dan hollow up. Nah, untuk teman-teman beberapa pasti sudah tidak asing ya dengan fitur value up dan hollow up ini. Nah, jadi apa sih bedanya value up dan hollow up ini? Bedanya ya V itu menandakan vertikal dan H itu menandakan horizontal gitu. Jadi kalau kita pakai value up, kita ingin mencari data yang vertikal gitu atau mengisi data secara vertikal dari data database yang sudah kita ada. Nah, oke. Okay. Nah, biasanya kalau kita berjualan atau kita buka bisnis atau buka membership pasti kita punya banyak database ya. Nah, jadi misal untuk isi data yang secara vertikal, nah kita pakai value up. Nah, namun untuk mengisi datanya yang secara apa? Horizontal misalkan kita pakai hollow up gitu loh. Maksudnya horizontal vertikal itu bukan di sininya ya, bukan di sini isi secara vertikal bukan ya, tapi maksudnya di secara database-nya kita gitu. Kalau data kita basisnya apa kayak gini kan vertikal nih, member ini gini cara ke bawah. Nah, ini pakai value up. Nah, kalau kayak yang di sini datanya karena ke samping, nah ini kita pakai hollow up kayak gitu. Jadi untuk lebih jelasnya kita langsung praktekin saja ya. Nah, di depan kita nih sudah ada dua tabel, sengaja kita buat aja, contoh aja nih. Kita buat aja ya kan, ada nomor member, nama, domisili, durasi punya, biaya dan kategori. Nah, kita asal aja sih buat tabelnya gini supaya mengerti aja ya. Nah, ini di sini juga sudah ada data database-nya ya kan. Nah, langsung kita coba saja, contohnya langsung di sini nama. Kita pakai value up ya. Value up. Terus buka kurung. Nah, value table ya. Value table artinya maksudnya dasarnya kita untuk mengisi nama ini dasarnya dari mana gitu. Dasarnya kan berarti dari nomor member A1003. Nah, kita klik ini. Nah, baru kita titik koma, karena di komputer saya ini pakai titik koma, mungkin di tempat teman ada yang pakai koma saja ya. Nah, terus table array. Table array yang mana? Table array itu database kita. Nah, database kita yang tadi. Nah, ini kan ada nih nomor member, nama member dan nomor. Nah, kita langsung blok aja semua tabelnya, ya kan? Blok semua, ya kan? Oke, lanjut titik koma. Column index number. Nah, artinya apa? Maksudnya data yang mau kita isikan gitu di depan tuh yang mana gitu. Dari tabel ini yang mau kita isikan nama member. Nama member tuh di urutan kedua. Ini kolom pertama dan ini kolom kedua gitu ya, teman-teman. Cara ngitung ya. Jadi kita ketikkan 2. Habis itu baru titik koma lagi. Nah, di sini ada true dan false ya, teman-teman. Nah, kalau true itu approximate match, berarti match-nya kira-kira, dan false itu is a match. Ya, berarti persis ya 99% sama. Kalau tidak sama dia nanti akan muncul tanda pagar-pagar gitu ya. Untuk kasus ini kita pakai false saja karena supaya kita ingin yang exact match ya. Jadi kita pakai false saja. Terus itu tutup kurung. Nah, kita tekankan. Oh ya teman-teman, yang tadi ya, yang di sini ini table array ini teman-teman harus tekan F4 ya. Ya, supaya datanya tidak bergeser gitu. Ya, jadi harus tekan F4 supaya tanda dolar, jangan lupa. Kalau lupa nanti ya datanya bisa geser. Ya. Tekan F4, habis itu enter. Nah, sudah ya, Cindy keluar A1003 Cindy, betul ya. Nah, kita coba aja langsung ke bawah lagi, copykan ke bawah. Nah, Endo Felicia, kita cek ya, random check, coba B104 intern, bukan B104 intern, betul ya teman-teman. Nah, untuk cara yang sama kita coba lagi di bawah ya, pemandangan value up ya kan, buka kurung, buka value table array,
ya, table array ini ya kan, langsung kita ketik F4 biar jangan lupa lagi. Habis itu sama ya, kolom kedua, karena ini datanya kan kolom ya, kita ketikkan kolom kedua nama. Habis itu ini false ya. Nah ini teman-teman bisa ketikkan 0 juga teman-teman, 0 itu sama dengan false ya, kalau true itu 1, bisa ketikkan 0 juga. Nah kalau kita ketikkan 0, kita enter kan, nah Budi keluar ya, A1002 Budi, betul ya Budi. Kita copy kan. Nah untuk penjelasan true false nya nanti kita coba ya, nanti di akhir-akhir nanti kita coba. Terus untuk domisili teman-teman, nah kita coba di sini domisili. Sekali lagi sama dengan VLOOKUP ya kan. Nah kita coba pakai yang nomor member nih teman-teman ya, satu aja ya kan, table array sama caranya, table array yang tadi di blok semua ya kan, F4 habis itu titik koma, kolom index number, nah ini 3 ya sekarang teman-teman, karena kita mau bagian domisili. Habis itu kita klik 0 aja, false ya, kita ketik aja lah false. Nah, kita mau isek ya, false. Nah Bandung, Cindy domisili Bandung, betul ya, Cindy domisili Bandung. Nah kita tinggal copykan ke bawah. Oke sudah ada teman-teman ya kan. Nah coba di sini kita buat yang sama dengan VLOOKUP, tapi kita jangan pakai nomor member teman-teman, kita coba pakai data nama ya. Kita coba, bisa juga sih harusnya teman-teman ya, VLOOKUP buka kurung. Nah kita pakai data nama ya, Budi sekarang. Habis itu table array nya sama yang belakang ya kan, karena apa, F4 titik koma ya. Kita mau isikan data kan kolom index number yang nomor 3 domisili ya, jadi kita klik tetap 3. Habis itu sini 0 aja teman-teman biar false ya, bisa. Di sini tidak bisa ya teman-teman, coba ya, false. Nah nggak bisa ya teman-teman. Nah, berarti tetap harus berdasarkan data nomor member di sini ya, karena ternyata VLOOKUP di sini dia, karena data yang di sini ini bukan data yang kita ketik, sudah data yang VLOOKUP di sini teman-teman ya. Jadi di sini dia nggak bisa VLOOKUP, data domisili nggak bisa kita isikan VLOOKUP dari VLOOKUP-nya lagi, nggak bisa gitu ya teman-teman. Jadi mesti kita ubah rumusnya ya kan, kita pakai ini, nggak bisa B12, kita ganti ya, kita gantikan jadi ini A12 ya. Nah baru bisa teman-teman. Oke okay. Nah cuma buat kita tahu aja sih, ternyata nggak bisa gitu ya teman-teman, nggak bisa VLOOKUP dan VLOOKUP. Nah terus untuk bagian durasi pengiriman, nah durasi pengiriman database kita kan datanya ke samping nih, berarti horizontal kan teman-teman. Nah kita kita pakai di sini bukan VLOOKUP lagi tapi HLOOKUP ya, sebenarnya sama saja teman-teman, cuma dia satu vertikal satu horizontal ya, lookup value. Nah durasi pengiriman tadi kan berdasarkan ini ya, domisili ya, kita coba pilih ini Bandung ya kan. Baru table array ya, table array-nya kita pakai di sini, kita blok ya, kita blok di sini. Oke okay. Ingat F4 teman-teman. Nah, baru row index number, nah baris pertama atau kedua gitu ya. Nah kita kan inginnya data yang kedua nih, durasi pengiriman berarti row index number-nya yang kedua. Oke okay. Itu baru false ya, teman-teman. Dua. Nah, jadi kalau kita HLOOKUP dari VLOOKUP bisa ya teman-teman. Ya. Hanya kalau kita VLOOKUP dari VLOOKUP lagi nggak bisa data VLOOKUP ya. Nggak bisa ya teman-teman. Nah, tapi kalau HLOOKUP bisa ya teman-teman, HLOOKUP dari VLOOKUP. Ini kan hasil yang VLOOKUP kita. Bandung, domisili semua nggak bisa nih. Di sini sudah ada Bandung apa? Bisa nih ya teman-teman. Sudah
dapat hasilnya 2 ya, Bandung 2 hari ya, Bandung 2 hari betul. Kita tinggal copy saja ke bawah kan. Nah, di sini juga kita sama rumusnya sama dengan H lookup dari ini ya kan, lookup value Medan terus titik koma table array. Table array sama kita blok ini tablenya. Oke, jangan lupa F4 row index number ya. Misalnya number yang kedua, ini yang row index number nih ya. Nah, row index number kita ketikkan 2. Oke. Baru di false, oh, kita 0. Oke, okay. Nah karena kita sudah dapat semua isi data luas pengiriman, sekarang ke bagian biaya nih teman-teman. Coba kita lihat biaya. Oh ya, di sini ada ya nona. Nah ini sempat geser, kita delete aja biar sedikit. Nah biaya ya, ini sudah ada. Karena datanya vertikal, berarti di sini kita pakai value up lagi teman-teman. Value up ya. Value up sekarang nih, value up dari data halo up nih teman-teman, kita bisa nggak ya coba value up dari 2 si pengiriman 2 ya kan. Nah kita table array. Nah oke, okay, jangan lupa F4 kemudian titik koma. Nah kolom index number kita mau yang kedua ya, berarti yang 2. Oke, okay. False ya, biar di set match persis iset ya. Dapatnya teman-teman nilainya 1.800. Semua nih sudah ada nih teman-teman, betul ya. Kita ganti aja formatnya supaya jadi currency lebih enak. Ganti aja formatnya ya, nilainya sama ya teman-teman, yang penting nilainya sama. Kalau formatnya kita bisa atur. Oke, okay. Sekarang cara yang sama kita lakukan sama dengan value up perkurung 5 ya, tabel yang sama kita F4 jangan lupa, lalu 2 0 ya, false saja, kita selalu pakai false saja biar easy teman-teman. Nah nanti akan dijelaskan kenapa, kapan kita pakai yang true ya. Nah sekarang sudah kita dapat biayanya semua teman-teman ya kan. Nah sekarang bagi kategori nih teman-teman. Nah kita punya database kategori nih untuk kita nentuin kelas A sampai D. A itu 1 juta, B itu sampai 2,5 juta, C itu sampai 4 juta, D itu sampai 5,5 juta ya teman-teman ya. Nah kita coba. Nah di sini kan banyak nih yang nggak masuk di kategori, misalnya kayak 47 juta 4 juta 700. Nah di sini kan nggak ada nih. Nah untuk data kayak gini, nah kita coba menggunakan yang true ya nanti teman-teman, data yang true, membedakan true dan false. True itu kira-kira, false itu exact persis ya. Nah, coba kita di sini sama dengan value up. Karena data base-nya vertikal ya, value up dari ini. Oke. Okay. Titik koma table array. Table array ini ya. Oke. Okay. Table array-nya ini kita F4 jangan lupa. Terus titik koma lagi. Nah, kolom index number. Nah, nilai yang mau kita lihat yang mana nih, teman-teman? Yang ini ya, yang pertama ya, bukan yang kedua ya. Nah berarti kita kalau index numbernya 1 nih. Nah jangan terbalik teman-teman. Baru kita titik koma. Nah kita pilih true. Titik kurung. Bentar. Wah error ya. Coba kita cek errornya kenapa. Atau kita bentar ya, kita gantikan ini coba. Kita coba ya. Mana tahu karena ini ya. Coba ya,
ketika ulang. Fillow up ya kan, burung dari ini. Table array ya, table array di sini dengan F4. Jadi kalau index number bentar ya teman-teman. Ya di sini ada kesalahan ya kan. Kita lupa kasih ini. Ya, ini biaya ya, kategori coba. Biaya kategori ya, udah lupa ketik ikan itu. Oke ya, ikan sama dengan value up kurung ini ya kan, table array. Nah kita so F4 titik koma, kalau index number kita pilih yang 2. Oke, range nya nah sekarang kita pilih true ya. Nah masuk kategori A ya teman-teman. Nah, betul ya, masuk kategori A karena di sini ya kan, baru kita tarik ke bawah ya, coba kita lihat. Nah 2.500.000 persis dia bisa masuk kategori B ya kan, 3.800.000 nah dia masih tetap kategori B ya. Nah nanti sudah 4.000.000 nah dia baru masuk C dan ini B ya teman-teman. Oke, nah coba kita di sini coba kita sekarang pakai yang false ya di sini ya, sama dengan fillow up buka kurung ini ya kan, table array F4 titik koma, kalau index number 2 ya kan, terus kita ini pakai false ya. Kita coba lihat dia gimana. Nah NA ya teman-teman kalau kita pakai false. Nah jadi kalau yang persis sama, nah dia bisa nih teman-teman keluar nih A 2.500.000 B ya. Tapi kalau yang nggak persis sama dia nggak bisa keluar nih teman-teman, dia langsung keluar NA nih tanda pagar. Nah tapi kalau kita ganti jadi true, nah dia bisa kira-kira sendiri nih gimana ya. Nah B kalau kita kira-kirakan lah ya, gitu ya. Nah, jadi itu untuk penjelasan perbedaan true dan false di value up maupun hollow up ya. Oke, sampai di sini saja teman-teman video kali ini. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, semoga nanti bisa kita bahas bersama. Dan mohon maaf juga bila ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian tadi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.